Informasi lainnya, angin kencang disertai gelombang tinggi membuat aktivitas angkutan kapal feri dari Bengkulu tujuan Pulau Enggano terhambat. Hampir dua pekan terakhir kapal tidak melaut. Kapal feri dari Bengkulu tujuan Pulau Enggano sudah dua pekan ini hanya bersandar di dermaga Pulau Baai Bengkulu. Kapal terpaksa menunda keberangkatan karena peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, di mana cuaca buruk dan juga disertai hujan angin kencang.